warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kru Gacoan Kota Baru memohon maaf atas tindakan yang tidak menyenangkan seperti di video yang beredar. Dan kami tidak melakukan penganiayaan dan kontak fisik kepada Bapak Widianto seperti berita yang beredar atau tersebar. Kejadian ini akan kami jadikan pembelajaran, berarti untuk kami supaya lebih hati-hati dan berpikir. Sekali lagi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Widianto dan seluruh driver Gojek di Jakarta atas kejadian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!